Ingatkan mereka pekerja ahlong yang diupah menyimbah cat atau hianat dengan api, rupanya mereka juga peminjam wang. Itu modus operandi terbaru dilakukan dua sindiket pinjaman wang tanpa lesen ahlong apabila menggunakan peminjam mereka sendiri untuk membuat ugutan dengan menyimbah cat atau mengkhianat menggunakan api seperti yang biasa dilaporkan. Sindiket itu akan mengupah peminjam mereka yang tidak mampu membayar semula pinjaman untuk melakukan kerja menyimbah cat dan khianat dengan api yang kemudiannya upah itu ditolak sebagai pembayaran semula daripada hutang mereka. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat kata modus operandi itu dikesan apabila polis berjaya menahan 11 individu termasuk seorang wanita dan seorang lelaki warga Indonesia antara jam 4 petang Khamis lalu hingga 4:30 petang kemarin.